Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Setelah di sini kita melihat foto-foto terbaru dari Ayu Ting Ting yang bertiga terus nih, yang bersama terus dengan keluarga, akhirnya hari ini pecah telur pemirsa, di mana Ayu dan juga Dera Zala atau Muhammad Fardana mengunggah status terbarunya dengan fotonya berdua. Salpok nih sama tangan yang selengehan nih pemirsa, dihiasi dengan senyum yang sangat merekah, indah, dan juga sangat penuh berkah nih. Dimana di sini suasana Ramadan sepertinya ada yang sedang kangen dan juga unggah status yang baru nih pemirsa. Di sini Ayu Ting Ting dan juga Dera Zala atau Muhammad Fardana mengunggah status sama-sama nih, barengan dengan foto yang sama, dan pastinya sweet banget nih mereka berdua ya. Sepertinya dua-duanya sedang kangen dan kompakan banget nih ya, fotonya samaan lagi. Wah, sama hawa nih untuk semuanya. Dan dari unggahan tersebut banyak yang kaget dan juga tercengang-cengang karena melihat foto mereka berdua beredar di media sosial, khususnya dibagikan langsung oleh Ayu Ting Ting. Dilansir langsung dari Instagram Ayu Ting Ting pemirsa, di sini membagikan kebahagiaannya ditulis dengan caption yang penuh cinta dan juga penuh kasih sayang, sepertinya memang benar-benar sedang kangen. Status terbaru dari Ayu Ting Ting beberapa jam dan juga menit yang lalu, Ramadan penuh cinta. Wah, langsung di komentar hari ini oleh Fitri Karlina, masya Allah bahagia terus sayangku, dengan hashtag love-nya. Dan juga ada Zeblu 2 menit yang lalu memberikan hashtag love untuk Ayu Ting Ting. Juga ada Umi Kwari gemes dengan memberikan emotik love nih, terima kasih Umi. Dan juga ada Lia Putriana memberikan love-nya untuk Ayu. Dari Aiting Fardana, dari Ayu Ting Ting memberikan hashtag love-nya. Dan dari Ayu Ting Ting K-popers, OMG meleot deh Mimin, masya Allah dua pasangan ini bikin penasaran. Saran dari Alibe Dinda, uhuy emang boleh segemes itu. Dari I love you Ayu Ting Fardana, astaga gemes deh LDR-an ya. Dari Ayu Ting Ting Fardana, pasti lagi kangen ya, tanya aku gak apa-apa, senengnya banget, pokoknya seneng banget nih ya para sahabat melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana. Dari Sutanwati dan juga Bang Willy, Bang Billy Saputra nih, sama Wah Manten. Wah, Bang Billy ikut komen juga dia. Di akun Instagram Ayu Ting Ting memberikan komentarnya, sama Wah Manten, amin. Semoga menjadi doa terbaik untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana. Komentar tersebut dikomentari juga oleh Ayu Ting Ting Covers, Kang rusuh banget nih Bang Billy, jangan sampai panggil mama lagi ya. Hahaha, takut Bang Dananya cemburu ya. Kaget aku, barusan selesai nonton film buka IG, tiba-tiba Ayu dan Mas Dana upoto berdua. Semoga bahagia selalu ya buat Ayu dan Mas Dana langgang. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran di setiap prosesnya sampai menuju hari H, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Ibunda Erika Sudarsono nih pemirsa, sang bunda yang selalu memberikan spirit untuk Ayu Ting Ting. Di sini Bunda Erika menuliskan, Ayu Dana sehat-sehat ya kalian berdua, selalu dilindungi Allah dimanapun berada, selalu bahagia, tante, penuh syukur kepada Allah. Mendoakan. Langsung dijawab nih oleh Ayu Ting Ting, amin 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 tante sayang, terima kasih. Kemudian juga ada Ayam Deni Ramshi ya, sahabat Ayu Ting Ting dari India juga memberikan hashtag love nih untuk Ayu. Ada yang lagi kangen nih, masya Allah bahagia selalu tetehku. Semoga Ayu bahagia, Allahumma barik nih ya untuk Ayu, sehat banget nih untuk Ayu ya. Tentu saja tak hanya Ayu nih, Dera Zala atau Muhammad Fardana pun mengunggah status terbarunya di akun Instagram pribadinya, namun dengan hashtag bulan nih pemirsa. Sepertinya Ayu Ting Ting adalah rembulan yang ia bangga-banggakan dan juga ia impikan selama ini. Sepertinya Muhammad Fardana juga sedang kangen berat nih sama Ayu Ting Ting, diibaratkan ya Ayu adalah sebuah atau rembulan yang selalu akan menerangi kehidupan dari Muhammad Fardana. Wah wah, hashtag yang sangat luar biasa nih untuk Mas Dana, diberikan langsung untuk Ayu Ting Ting yang memang sepertinya sedang
kangen bucin banget nih ya mereka berdua. Hahaha. Semoga langgeng bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Tatapan sumringah dari Ayu dan juga Muhammad Fardana menandakan bahwa mereka benar-benar sedang jatuh cinta satu sama lain. Semoga perjalanan dan juga semua yang dilakukan oleh Muhammad Fardana di Papua lancar selalu. Dari I think du elah tuh aja teteh banyak kangen langsung dua-duanya di pos. Yang Banyuwanginya di pos juga deh ya, jangan sampai terlewatkan. Gitu dong, yuk minimal satu hari satu vitamin katanya. Kajanjian min posnya, pokoknya kalau ayang pos, Ayu juga baru pos nih. Inilah foto terbaru yang dipost oleh Ayu dan juga Muhammad Fardana. Dan lihat saja genggaman tangan yang diberikan oleh Muhammad Fardana kepada Ayu Ting Ting, serasa dunia milik berdua. Dan dilihat-lihat juga wajah mereka sama-sama mirip nih. Wah, sepertinya memang mereka berdua ini berjodoh ya pemirsa. Kita doakan yang terbaik nih untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana, semoga langgeng apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita doakan semoga sehat dan juga bahagia. Salpok tangannya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Manifesting kita semua ini mimin. Yang post duluan siapakah? Barengan sama-sama 39 menit yang lalu post salpok tangannya. Semuanya salpok nih sama genggaman tangan dari Muhammad Fardana untuk Ayu Ting Ting. Pokoknya sehat selalu deh ya. Mimin doakan yang terbaik untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana. Semoga di bulan suci ini, semoga didoakan dan juga disemogakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semua selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang mimin hadirkan menghibur dan mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin baper ya hari ini.